kembali di ajang perlombaan Karmat Asian Beauty Blogger Contest 2018 Indonesia. Dan tentunya di ajang perlombaan kali ini kami akan mencari siapakah beauty blogger yang paling hebat dan paling luar biasa dari 10 negara di Asia. Dan tentunya akan ada satu perwakilan dari Indonesia yang akan mewakili Indonesia di ajang internasional tentunya di level Asia. Dan untuk hadiahnya, pemenang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai senilai 12 juta rupiah dan juga tiket pesawat pulang dan pergi serta penginapan selama perlombaan berlangsung di Thailand. Dan sebelum memulai kompetisi ini, mari kita perkenalkan terlebih dahulu beauty coach kita. Dan pada kampanye sebelumnya, kami sudah menemukan 5 peserta yang menjadi pemenang sampai saat ini. Dan pasti sudah penasaran seperti apa dan siapa saja para kontestannya. Langsung saja kita panggilkan kontestan beauty blogger kita. Inilah kelima pemenang yang sudah berhasil melewati tahap-tahap sebelumnya ya. Dan tentunya sebelum itu kita pasti mau mengetahui nih sebenarnya kriteria seperti apa sih yang dibutuhkan oleh para beauty coach untuk memilih siapakah pemenangnya yang untuk mewakilkan Indonesia di Asian Beauty Blogger Contest 2018 ini. So langsung aja aku mau tanya ke Frankie duluan nih. Gimana nih kita kira-kira kriteria seperti apa sih? Kalau aku cuma mau ngasih tahu aja dari tekniknya, karena kemarin aku belum puas dengan tekniknya mereka dan hasil make up-nya. Okay. Jadi aku ngerasa untuk saat ini aku belum melihat ada kontestan yang berhak untuk menjadi beauty blogger 2018 untuk dikompetisikan di tahap internasional. Okay. Jadi aku mau nekanin lagi yang kemarin aku bilang, dari tekniknya, dari konsepnya, dan juga kepercayaan dirinya itu harus lebih lagi, lebih all out. Dan aku mau nanya nih, ini kan Jenin di sini ada juga sebagai beauty coach kita, di mana Jenin ini merupakan winner juga di tahun 2016. Nah, kriteria dari kamu sendiri gimana nih? Aku sih waktu itu inget-ingetnya mereka itu mencari yang all in one, yang you are fun, but you are also acknowledging the info of the brand. Jadi kayak brand-brandnya itu nggak cuman kayak ini lipstick gitu, nggak juga. Tapi lipstick ini tuh moist banget dan ini tuh nggak bikin bibir kering dan ini tuh ini dan dia tuh ngetes itu. Dia ngetes kamu tuh tahu nggak sih brandnya. Selain itu pembawaan kamu harus seru juga, harus fun because if you're boring to watch, jadi kayak orang juga nggak bakal mau nonton. How to make me remember you. Gitu. Ya, tentunya kita udah tahu ya seperti apa kriteria yang diinginkan oleh para beauty coach. Nah, untuk hari ini kita punya tantangan yang seru juga, di mana hari ini kalian akan bermake up dengan tema colorful summer. Di mana kalian harus make up dalam waktu 15 menit saja seperti kemarin-kemarin. Kalian harus membuatnya se-ekspresif, semenarik, dan seunik mungkin untuk menarik perhatian dari para beauty coach. Oke, kalau gitu apakah kalian sudah siap? Siap. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke make up room. Dan sekarang kita sudah berada di makeup room dan bersiap untuk tantangan selanjutnya, yaitu makeup dengan tema colorful summer dalam waktu hanya dengan 15 menit. Jadi kita lihat seperti apakah hasil dari para peserta. Langsung aja kita panggil para peserta untuk masuk ke ruangan. Oke, so kalian udah siap semua? Ya. Oke, boleh langsung masuk di ruangan. Silahkan. Mulai dari sekarang ya, 15 menit. Hai
guys semuanya, hari ini aku lagi pakai nude mi liquid lip matte. Ini yang punya shade yang nomor 13. Pertama kali aku suka banget dengan lipstick ini karena benar-benar moisture dan hasilnya yang matte tapi nggak bikin bibir kamu kering. Warna yang aku pilih ini cocok banget untuk summer look karena benar-benar peachy dan buat kamu kelihatan lebih fresh. Halo, aku lagi pakai produk Cathy Doll Malibu Sunset Blusher yang nomor 2 yang shade summer. Kalian bisa lihat di sini warnanya pigmented banget. Terus kita bisa lihat di sini gradasinya bagus banget dari warna muda sampai warna gelap itu ada. Jadi warna oranye ini selain warm, pigmented, so easy to blend on your cheek, bisa dijadiin eyeshadow. Juga kamu bisa kreasiin dengan cara kamu mungkin top it on your lip atau yang lainnya. Jadi aku rekomend banget buat kamu yang suka blusher. Hai, jadi ini Baby Bright Sheer Butter Sheer Blush dari Carmart. Ini warnanya yang aku pakai hari ini adalah warna apa ya? Red Pomegranate. And warnanya tuh pink, cakep banget, cocok banget buat summer, buat colorful look. Ini aku pakai di jadi eyeshadow gitu. Jadi lucu banget kan? You have to have this. Hari ini aku mau review yang Cathy Doll It's Gold Lipstick. Jadi ini aku ambil yang nomor 4, ini pink gold. Ini modelnya kayak gini, dia ini lipstick metallic dan bisa dipakai di mata sebagai eyeshadow cream gitu. Terus habis itu bisa buat highlight dan bisa dipakai di bibir. Aku suka banget sama warna yang ini karena dia tuh gak terlalu nyolok. Tapi bisa tetap buat penampilan kamu stand out. Hai guys, aku mau kenalin produk ini. Ini produk dari Cathy Doll yang One Draw Semi Matte Lips. Ini yang shade 3, Always Pink. Dan ini itu dia hasilnya itu kalian bisa lihat dia nggak glossy, dia juga nggak matte, dia itu hasilnya lebih ke satin gitu. Dan dia hasilnya itu bright banget dan cocok banget sama tema hari ini, colorful summer. Girls, ingat makeupnya yang rapi dan yang niat ya, seperti pesan aku kemarin. Jadi kalau pakai bulu mata double itu biar bulu matanya enggak jatuh, coba deh kamu buka matanya lebih dulu. Ke warna metal. Mungkin kamu bisa ambil lipstik warna gold, terus kamu smudge di bagian bawah mata gitu. Jadi lebih ada pop of color. Jadi enggak, kalau aku ngeliat kayak gini, satu muka kamu kayaknya pink semua kelihatannya gitu ya. Dan waktu yang tersisa tinggal 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, time's out. Oke, semua selesai. Iya, para peserta sudah menyelesaikan makeup challenge mereka, yaitu berfoto dengan konsep colorful summer. Dan tentunya, perjalanan tidak semudah itu, di mana mereka masih punya challenge yang lain, yaitu set foto fashion. Di mana nanti fotonya akan bersama dengan properti yang lucu-lucu di belakang saya, dan juga dengan produk dari Carmart, yaitu sunscreen ya. Dan masing-masing peserta hanya memiliki waktu 2 menit saja. Untuk tantangan yang selanjutnya, peserta yang bisa memilih siapakah yang mau berfoto duluan adalah peserta yang memiliki nilai terendah di kampanye sebelumnya. Dan untuk peserta yang memiliki nilai terendah adalah Mindy. So, untuk Mindy, kamu bisa memilih kamu mau urutan keberapa untuk foto fashion set ini? 3 aja deh. Oke, so Mindy akan memilih urutan ketiga untuk photoshoot ini. Dan untuk peserta lainnya, urutannya akan kami yang menentukan berdasarkan grafik yang satu ini. Dan untuk mempermudah para kontestan semua untuk fashion setnya, kami akan mengundang beauty coach kami untuk memberikan contoh seperti apa photoshoot menggunakan produk dan properti yang sudah kami sediakan. Maka dari itu langsung saja kami undang Maya untuk menyontohkan. Boleh tepuk tangan untuk Maya. Oke. Wow. 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 Yes.
So girls, I'm gonna teach you how to take a photoshoot with the product. Jadi yang pertama, produknya harus bisa dilihat langsung ke arah kamera dan gak ketutupan apapun brandnya itu. Dan sekali ini kita pakai sunscreen dari Carmart. Coach Maya tadi udah menjelaskan dan menggambarkan ya seperti apa sih photoshoot dengan produk dan set yang sudah disediakan. Langsung aja kalau gitu kita sambut peserta yang pertama. Silakan. Harus selalu lihat ke kamera, boleh buang juga boleh. Sekarang lighting ya, jangan dipencet. Oh, itu kebanyakan soalnya, udah nggak apa-apa, udah segitu aja. Dipencet. Jadi pencet banyak. Produknya jangan terlalu gini, agak gini dikit, iya. Rata. Lay down. That's a good idea. Kalau kamu mau lay down, kamu harus nyamping. Iya. Jadi kamu kasih shape, body shape-nya kamu. Yeah, there you go. Okay, that's great. Balik-baliknya. Okay. Ayo. Semangat, you're the last one. Kalau emang kamu mau angkat tangan, agak dikasih beda ketinggian, biar nggak gini. Coba, happy yang kayak benar-benar gitu. Oh, tapi sebelum review, biar penilaian lebih adil, aku harus lepas kacamata dulu. Oke. Biar better ya. Iya, oke, better. Nanti dia begitu lihat monitor. Dari tadi aku berasa malam terus. Kok black and white semua ya fotonya? Yang pertama. Caroline. This is Caroline. She's one of my favorite. I think she's one of the strongest candidates. Berarti dia dengerin saran kita ya dari kemarin bahwa konsep itu harus pasti sebelum dia melakukan. She has a special spot in my heart. Aku benar-benar di photoshoot Mindy kali ini aku benar-benar wow, Mindy bisa berubah. I think this is a very nice shot. Tapi menurut aku ya dari semua fotonya Jessica dia cuma dapat satu. Ada satu kontrol. Iya yang aman, iya. Kontrol untuk makeup aku suka. Oke,
siap dari kelima peserta ini semuanya udah pada oke-oke ya. Kayaknya makin kuat banget nih ya. Yeah. Persaingannya tuh makin berasa. Ya. Buat kita makin susah untuk nentuin. Oke deh. Kalau gitu kita tahan dulu penentuannya nanti di saat penjurian nanti tentunya ya. Thank you Beauty Coach. Thank you Ling. Ya, para peserta sudah menyelesaikan tantangan di sesi photoshoot tadi ya. Sebelumnya kita mau mendengarkan dulu nih seperti apa sih komentar dari para beauty coach. Dimulai dari Maya, silakan. Hi girls. Hi. Berdasarkan photoshoot yang terakhir kita lihat, aku ngerasa kalian berlima sudah mulai menguasai bagaimana cara ekspresi dan juga pose di depan kamera. That is good, very very good. Aku suka banget sama yang di tengah. Oke, okay, Feve. Ya, Feve dia punya karakter sendiri. Oke. Okay. Nggak harus senyum tapi bisa menampilkan seksinya dia. Gitu. Oke, selanjutnya mungkin dari Janine dulu. I think everybody improve ya. Oke. Okay. Aku senang banget, pokoknya aku paling suka ngelihat improvement karena kalau misalnya ada orang yang udah oke, tapi kayak gitu-gitu aja, mendingan yang dari bawah yang menuju ke atas daripada dia stabil doang ya. Oke, selanjutnya Frankie, silakan, ada yang mau ditambahkan? Kalau buat aku dari make up pasti udah ada improvement. Cuman ada beberapa peserta yang tetap main secara aman ya. Jadi make up-nya mereka nggak terlalu berani, masih nggak terlihat eksperimentalnya gitu. Oke. Okay. Masih mereka masih nggak berani eksperimen dengan looks-nya mereka dan tema yang diberikan. Oke, okay, thank you Beauty Coach buat komentar-komentarnya. Dalam campaign ini akan terdapat salah satu peserta yang akan dieliminasi. Siapakah peserta yang akan dieliminasi tersebut? Maka dari itu kita langsung saja masuk ke dalam babak penilaian. Dimana sama seperti babak sebelumnya, di campaign sebelumnya, para beauty coach memegang 10 brush dan masing-masing brush bernilai 1 poin. Dimana nanti para beauty coach akan memasukkan brush tersebut ke tempat yang telah disediakan sesuai dengan penilaian masing-masing. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke babak penilaian. Dimulai dari Maya, silakan. Wow, langsung ditaruh 4 brush. Siapakah itu? Selanjutnya Frankie, silakan memberikan penilaian kepada seluruh peserta. Oke, masih banyak brush yang tersisa dari Frankie. Wow, langsung dibagi 2 ya. Siapakah yang akan mendapatkan brush terbanyak dari Frankie? Oke, langsung saja kalau gitu dari Janine, silakan memberikan penilaian. Ada beberapa kotak yang masih sepi ya brushnya ya. Oke, okay, last but not least. Oke. Okay. Ya, sudah ya, para beauty coach sudah memberikan penilaiannya. So, thank you beauty coach. Di tangan saya sudah terdapat hasil dari penjurian para beauty coach. Siapakah yang akan memenangkan challenge hari ini? Dan siapakah pula yang akan pulang di hari ini juga? Dan untuk nama yang saya sebutkan adalah orang yang memiliki nilai paling tinggi. So, Vineska, selamat kamu mendapatkan nilai paling tinggi. Luar biasa ya. Hasil makeup dan hasil photoshoot kamu bagus dan disukai oleh para beauty coach. Dan nama yang saya sebutkan harap maju ke depan. Oke, yang pertama Mindy. Dan yang kedua adalah Jessica. Kedua nama ini adalah peserta yang memiliki skor terendah. Dan salah satu di antara kalian harus pulang hari ini.
Namun sebelum itu, saya akan bertanya dulu kepada para jawaban dari para beauty coach. Siapakah yang Anda pilih antara Mindy ataupun Jessica? Dimulai dari Maya terlebih dahulu. Girls, to be honest, I really hate this moment. Tapi kita sebagai juri harus memutuskan siapa yang harus pulang. Aku suka kalian berdua. Tapi untuk dari penilaian aku sendiri, dari photoshoot kita yang terakhir, sepertinya Jessica yang harus dieliminasi. Maya memilih Jessica yang harus dieliminasi. Bagaimana dengan Frankie? Seperti yang tadi saya bilang, beberapa dari antara mereka itu tidak memiliki standar untuk maju ke step berikutnya. Oke. Di depan saya, di antara dua dari mereka, ada satu orang yang saya maksud. Jadi untuk kali ini, mohon maaf, saya memilih Mindy untuk pulang. Jadi, aku pikir ini gak adil banget sih, kayaknya agak-agak gila gitu ya jurinya. Gak salah pilih tuh. Maya memilih Jessica hari ini untuk dieliminasi, sedangkan Frankie memilih Mindy untuk pulang hari ini. Saya mau mendengar bagaimana pendapat dari Janine, siapakah yang akan pulang hari ini, Jessica atau Mindy? Aduh, sebenarnya susah banget ya. This is one of the hardest thing. Mana aku lagi yang menentukan. Aku bersyukur banget karena bukan aku, dan bukan aku yang pulang hari ini. But it is a competition, dan aku memang harus pilih satu even though I don't like it. Aku tuh tertarik banget sama improvement. Aku tuh suka kayak melihat perbedaan dari episode ke episode. Dan di sini aku menyadari ada orang yang dia itu dari, she starts from the bottom. Kita gave her tips, dia mulai, wow, we see her change, which is good. Tapi ada satu lagi yang aku lihat, dia dari awal, not so bad, but not also, not good juga. Dan kita mencoba kasih tips, again and again, tapi dia still in the safe zone. Nggak berani terlalu main. So if I have to choose one, I think I'm gonna have to agree with you. I think Jessica has to go home. Lo serius, Mili? Oke, sebentar ya. Mindy sini. Girls, open your eyes. She got no improvement with her makeup. Yang kalian bilang improvement itu with her attitude. She got the attitude. We all love her attitude. Tapi she got no improvement with the makeup. Look. Tapi berdasarkan photoshoot terakhir juga, Mindy pada saat photoshoot dalam waktu 2 menit, No. Dia tuh main makeup aman terus dari episode pertama sampai episode kedua sampai sekarang. Tapi apa yang dia udah improve? You know what? I mean, like, okay. I think I understand, but it is a makeup competition. It is a makeup competition. Jadi kita harus melihat dari makeupnya dia. Kamu mau nilai dari attitude, semua mereka punya attitude yang bagus. That's true. True? That's true. You all have very good attitude. And you know what? Balik lagi, true. Setelah aku pikir-pikir, I think I'm going to change my mind. Okay. I guess, I'm so sorry, Mindy. Now that I think it is makeup competition, I think you're the one who has to go home. I'm sorry. Okay, maybe buat beauty coach boleh balik ke tempat masing-masing. Kenapa saya memilih Mindy untuk pulang pada hari ini? Karena seperti yang tadi saya udah bilang, kalau ada beberapa peserta yang masih bermain aman, jadi saya masih belum melihat improvement ataupun kreativitas mereka di challenge ini. Dan aku suka banget sama Mindy karena dia personalitinya juga bagus dan dia juga mau belajar. Itu yang aku suka. Tapi ya kompetisi, tetap kompetisi. Akhirnya kedua coach memilih Mindy untuk eliminasi seperti itu. It is a makeup competition. Jadi everyone's attitude here is actually very good. So attitude itself doesn't really make you win. So I just have to agree on the skill level. So, seperti yang kalian sudah lihat sendiri, bahwa keputusan beauty coach sudah bulat, bahwa maaf sekali untuk Mindy, kamu harus berhenti sampai sini saja, tapi tenang, kamu masih bisa cari kesempatan lain di luar sana. So, untuk teman-temannya mungkin boleh say goodbye ke Mindy. Good luck, Jessica.
Indonesian, kalian adalah top 4 di ajang Carmart Asian Beauty Blogger Contest 2018 Indonesia. Boleh tepuk tangan dong buat kalian semua. Wow, kalian hebat loh, udah bisa sampai sejauh ini. Tapi jangan senang dulu ya, perjalanan masih sangat panjang, di mana challenge-challenge kedepannya masih sangat sulit dan lebih variatif lagi tentunya. Jadi kalian jangan senang dulu karena ini belum akhir dari segalanya. Dan tentunya kami juga mau mengucapkan terima kasih kepada ketiga beauty coach yang telah membantu kami. Dan juga kepada Theory Hotel yang telah mensupport acara ini. Dan juga tetap saksikan Carmart Asian Beauty Blogger Contest 2018 Indonesia di YouTube channel Carmart Club. Saya Ling Stefani pamit undur diri, sampai bertemu di campaign selanjutnya. See ya! Dan tentunya pasti mau tahu dong siapakah yang akan menjadi perwakilan dari Indonesia. So, the winner is...